Hai Rose Lovers, sepertinya julukan Playboy mulai menghilang dari bayang-bayang seorang Raffi Ahmad. Hal itu bisa dilihat saat ia tengah syuting bersama mantan kekasihnya Yuni Shara. Tak seperti biasa yang sering petakilan, genit sana genit sini, namun saat ia menyanyikan lagu duetnya 50 tahun lagi bersama Yuni Shara, terlihat Raffi menjaga sikap dan lebih tenang dari biasanya. Sontak saja netizen pun memuji sikap Raffi tersebut yang dinilai sudah berubah jadi lebih baik. Dari sosok playboy berubah ke bapak ebel banget, karena tak jarang Raffi selalu menyempatkan waktunya bermain bersama anak-anak di sela kesibukannya setiap hari. Rela bolak-balik lokasi kerja ke Andara demi bisa kumpul bersama keluarga, bahkan dengan Arsila, anak ART Rans yang dua dianggap seperti anak sendiri. Nanti senyum lagi gimana sih? Hah? Ya padanya aja lah. Oh iya. Oh iya. Ada lili. Tapi dia turunnya enggak. Dan Raffi juga pantas dijuluki Bestia Bel banget, yang akhir-akhir ini selalu ngajakin Marcel di setiap proyek baik on air ataupun off airnya. Yang tadi malam ngajakin para sahabat nyiapin kejutan ulang tahun untuk Marcel yang ke-28 tahun. Sebentar, ternyata yang ulang tahun bukan cuma Marcel, ya. Bani kemarin. Bani sini. Pegang. Bani sini biar foto bareng. Bani selamat ulang tahun. Terima kasih Bunda. Happy birthday. Selamat ulang tahun untuk Marcel dan Bani. Terharu. Happy birthday Bani and Marcel. Happy birthday. Terima kasih.